media sosial saat ini tengah dihebohkan oleh viralnya potongan video yang menampilkan Desta tengah tersenyum salah tingkah alias salting saat ditanya soal kemungkinan balikan atau rujuk dengan Natasha Rizky. Potongan video itu berasal dari konten podcast di channel YouTube VINDES. Menyikapi hal tersebut, Natasha akhirnya angkat bicara terkait video Desta salting saat ditanya soal kemungkinan balikan dengan dirinya. Natasha tidak memberi respons panjang, ia hanya meminta doa terbaik. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok, segala macam, pokoknya doain aja yang terbaik, jadi apapun itu aku enggak tahu sih mau ngomongin apa jujur. Tapi pokoknya yang baik-baik, doain aja, kata Natasha Rizky, Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023. Sebagai informasi, Desta dan Natasha Rizky resmi menikah pada tahun 2013 lalu. Keduanya saat ini sudah memiliki 3 orang anak. Desta dan Natasha memutuskan untuk cerai di usia pernikahan menginjak 10 tahun. Meski sudah cerai, namun Desta dan Natasha masih tetap berhubungan baik. Natasha mengungkap komunikasi antara dirinya dengan Desta juga tetap terjalin baik khususnya mengenai anak-anak. Beberapa waktu yang lalu saat Natasha berulang tahun, Desta memberi ucapan di unggahan Instagram story pribadinya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa jujur, tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja.